Pada sesi yang lalu, diungkapkan bahwa manusia melakukan perlawatan ke berbagai penjuru bumi dan angkasa menggunakan berbagai macam kendaraan, mulai dari mobil, kapal laut, pesawat terbang, hingga pesawat ulang-alik yang menembus ke luar angkasa. Bahan dasar untuk membuat seluruh kendaraan canggih ini tidak terlepas dari unsur besi. Sebenarnya, manfaat besi sangat banyak. Besi juga dipergunakan secara luas di berbagai bidang kehidupan, misalnya untuk peralatan sederhana rumah tangga seperti pisau atau sejenisnya, peralatan makan dan minum, peralatan tidur, perkakas mebel dan lain-lainnya, hingga peralatan rumah tangga yang lebih modern seperti mesin cuci, kulkas, kompor gas, dan lain-lainnya, serta berbagai peralatan elektronik seperti radio, DVD player, televisi, komputer, ataupun peralatan kantor dan peralatan komunikasi, serta bahan bangunan gedung, jembatan, dan lain-lainnya. Bahkan juga digunakan untuk persenjataan militer seperti tank, meriam, rudal, senapan mesin, atau senjata api sejenisnya, beserta pelurunya, dan lain sebagainya. Tampaknya kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari keberadaan besi. Sebenarnya, manfaat besi yang sangat besar ini telah diungkapkan dalam Al-Quran agar manusia mau mempergunakannya. Tentunya manusia harus memiliki pengetahuan dan teknologinya untuk mengubah besi ini agar menjadi barang-barang atau peralatan yang bermanfaat, mulai dari peralatan yang sederhana hingga peralatan yang canggih. Perhatikan firman Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Pada surat Al-Hadid ayat 25 ini ditegaskan bahwa pada besi terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar manusia menggunakannya untuk keperluan manusia itu sendiri. Kini, manusia menyadari bahwa manfaat besi memang sangat banyak, menjangkau sebagian besar bidang kehidupan manusia. Manusia harus mempelajari sendiri pengetahuan tentang besi dan mengembangkan teknologinya agar dapat memanfaatkan besi lebih optimal dari sebelumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.